go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to pick a stop action? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be cast of ancient. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be cast of ancient. Let's go, cha cha cha. Kembali lagi di Eagle Kids Online Service. Gimana? Kalian udah menemukan harta karun kalian? Kalau begitu, yuk kita tunjukkan harta karun kita. Eits, tunggu dulu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk, kita tunjukin harta karun kita sama-sama. Oke. Satu, dua, tiga. Bye-bye. Kalian semua hebat bisa menemukan harta karunnya. Wah, karena kita sudah menemukan harta karunnya, yuk kita bermain bersama-sama. Mari kita main. Yeay. Ayo. Wah, Ivena, kita mau main apa ini? Karena kita sudah menemukan harta karun kita mau pakai dong Bible-nya. Ayo teman-teman, buka Bible kalian. Lalu jawab pertanyaan dari aku ya. Nanti kalian jawab benar atau salah. Oke, sudah siap? Siap! Oke, pertanyaan pertama. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah bernama Adam. Jadi benar atau salah? Gimana ya Cinfea, benar atau salah ya? Benar-benar, Adam pasti. Yakin? Yakin, aku juga benar. Jawabannya benar! Yeay! Kita lanjut pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua adalah jumlah saudara laki-laki Yusuf ada 12. Benar atau salah? Siapa ya Yusuf ini? Yusuf, Simeon, Lewi. Benar kayaknya sih. Iya. Benar. Aku sih ingatnya juga 11 ya. 12. Pertanyaanku 12. Oh. Tadi 12 benar. Benar. Kalau begitu benar. Benar ya, yakin ya 12 yakin. Ya. Yakin. Jawabannya salah, ya. Yang benar 11. Oh, berarti tadi oatnya betul ya? Iya, tadi sempat ngitung soalnya gitu. Oke. Lanjut ya, pertanyaan ketiga. Jumlah manusia yang masuk ke Bahtera Nuh berjumlah 5 orang. Benar atau salah? Ada Nuh, istrinya, terus. Sem, Ham, Yafet. Betul 5. Mah, gak tahu, mungkin ada tetangganya. Enggak, 5 pasti betul 5. Yakin ya? 5? Yakin. Jawabannya salah. Ah. Jawabannya ada 8. Nah, kan aku bilang apa? Tapi bukan tetangganya kayaknya ya. Bukan. Oke, lanjut ya ke pertanyaan keempat. Daud membawa 5 buah batu saat melawan Goliat. Benar atau salah? 5 buah? Kayaknya cuma 1 aja deh yang dilempar. Enggak deh, betul deh 5. Enggak, aku satu aja. Oke, yang mana jawaban yang betul? Oke, jawabannya benar adalah 5 buah. Yeay, aku betul. Oke, lanjut ya ke pertanyaan kelima. Yakub dijual oleh saudara-saudaranya karena memberitahu tentang mimpinya. Benar atau salah? Kayaknya itu iya. Betul, aku pernah baca itu di Alkitab.
pasti teman-teman di rumah juga pernah baca ya. Betul, aku sepakat sama Otniel. Oke, kunci ya jawabannya. Ya. Oke. Jawabannya salah. Ya. Yang benar Yusuf, bukan Yakub. Ya Ivan, aku sudah semangat loh tadi. Gimana adik-adik, apa kalian bisa menjawab semuanya? Wah, kalian memang hebat. Good job. Wah, seru juga gamesnya tadi. Sekarang, ayo kita lanjutkan adventure kita. Yuk. Ayo. Wah, ada pintu. Tapi kok nggak bisa dibuka ya, teman-teman? Jadi coba aku. Loh, kok nggak bisa dibuka? Tolong, tolong. Eh, Ivana, tenang dulu. Kita harus konsentrasi. Coba kita cari tempat ini, siapa tahu ada petunjuk lain. Yuk. Oke, cari ya. Iya. Mana ya? Gimana ya? Kok tidak? Ah, ya. Ini dia. Aku menemukan sebuah kotak. Wah. Coba dibuka. Kok nggak bisa dibuka ya? Sini-sini aku lihat. Mungkin ada petunjuk lain di sini. Oh, ini ada tulisannya. Apa-apa, coba bacakan. Who is the real hero in the Bible? Siapa pahlawan sesungguhnya di dalam Alkitab? Oh, gampang sekali. Pasti dia seseorang yang kuat, yang mengalahkan Goliat, yaitu Daud. Coba-coba dibuka. Kita coba buka ya. Gak bisa, berarti salah tadi. Salah kamu, If. Kita kan lagi terkurung dan kita mau keluar dari tempat ini. Kalau gitu, seseorang yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah Musa. Musa, coba. Musa. Gak bisa juga, berarti salah. Kira-kira jawabannya apa ya? Apa ya? Apalagi ya? Oh, aku tahu. Seperti Paulus dan Silas yang di penjara, mereka bisa keluar ketika mereka menyembah dan memuji Tuhan. Nah, gimana kalau kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan? Oke, let's go! Kids, are you ready to praise God? Let's go! Clap your hands together. Is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus
is a lie. Coba aku buka dulu ya. Ayo, ayo. Wah, gak bisa dibuka. Gimana dong? Tapi walaupun belum bisa dibuka, hatiku suka cita sekali habis bernyanyi tadi. Iya, Ivana. Hatiku juga suka cita sekali. Apalagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama teman-teman yang ada di rumah. Iya. Wow. Tapi, teman-teman. Terus, the real hero-nya di dalam Bible ini siapa dong? Wah, jawabannya bermacam-macam ya, banyak ya. Ada Abraham, ada Musa, ada Daud, dan masih banyak lagi. Tapi, siapa terus the real hero-nya? Gimana kalau kita tanya kakak Eagle Kids? Nah, siapa tahu kakak Eagle Kids itu tahu siapa the real hero di dalam Alkitab. Setuju! Kids, prepare your heart. Let's worship together. I'll be yours.
Hai adik-adik semuanya. Wah, Kak Moni sedang ada di mana ini ya? Tapi sebelum kita berpetualang bersama, mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidupku. Tuhan, kami mau hari ini belajar mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Pakai siap kami, jadikan kami anak-anak yang taat, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, senang sekali ya berada di tempat ini. Dan ada sesuatu yang spesial nih. Hari ini Kak Monik bawa sesuatu yang mungkin kalian kebanyakan pasti suka nih dengan benda ini. Ya. Lalu selain itu bahkan juga ada yang punya banyak sekali benda ini. Kira-kira apa ya? Kita mau lihat sama-sama yuk. Ini nih. Apa ini ya? Ha. Ini adalah superhero ya, meskipun ini figurinnya aja, tapi ini adalah melambangkan superhero. Siapa yang tahu ini superhero apa aja? Wah, hebat banget ya. Dengan cepat kalian bisa menjawabnya. Ya, di sini ada berbagai macam superhero. Dan Kak Monik mau tanya nih, siapa yang punya superhero favorit? Hah? Wah, iya, ada yang jawab Spider-Man, ada yang jawab yang cewek Wonder Woman, ada yang jawab Captain America. Iya. Ada banyak sekali superhero-superhero yang kalian kenal. Ya, kenapa sih kok disebut superhero? Mengapa ya? Ya, kalian tahu mereka disebut superhero karena mereka tokoh-tokoh ini meskipun secara hanya film aja gitu ya, tapi mereka disebut superhero karena mereka membantu, menolong, menyelamatkan orang-orang di sekelilingnya. Ya, tapi tahukah adik-adik, di dalam Alkitab nih, ya, juga ada tokoh-tokoh superhero yang seperti kalian tonton, yang seperti kalian koleksi mainannya. Di Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang gak kalah dengan superhero-superhero yang ada. Ya, Kak Monik mau tanya lagi nih, siapa sih tokoh Alkitab kesukaan kalian, favorit kalian? Ada yang jawab Daniel, ada yang jawab Abraham. Wah, apakah siapa di sini yang punya favorit tokoh Alkitab? Musa, raise your hands up. Wah, ada juga ya. Lalu yang Elia, siapa yang suka dengan Elia, Nabi Elia? Wah, ada beberapa. Lalu yang suka dengan Daud. Wah, banyak sekali ya yang kenal dengan Daud. Ya, kita mau dengerin ya bagaimana kisah orang-orang di dalam Alkitab ini yang luar biasa. Kita mau dengerin sama-sama ya. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang tokoh-tokoh yang hebat yang diceritakan di dalam Alkitab. Musa adalah pahlawan perjanjian lama yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ia dipakai untuk membebaskan bangsa Israel yang begitu banyak untuk keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka semua ke tanah perjanjian. Saat bangsa Israel dikejar bangsa Mesir, Musa mengangkat tongkatnya dan laut Teberau terbelah, sehingga Musa dan seluruh bangsa Israel dapat berjalan di tanah yang kering di antara lautan. Daud, bahkan dari masa mudanya, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Di masa mudanya, bukan hanya singa dan beruang yang dikalahkannya, tapi Daud juga mengalahkan Goliat, sang pendekar dari tentara Filistin. Bukan hanya itu, setelah kepemimpinan Daud berakhir,
di dalam sejarah bangsa Israel, tidak ada raja setelah Daud yang membawa Israel berada dalam kejayaan seperti di masa saat Daud menjadi raja Israel. Elia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan, mulai dari menghidupkan kembali anak seorang janda di Sarfat. Dia juga melawan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera dan menyatakan kebesaran serta kuasa Tuhan yang disembahnya. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan dan sudah melihat bagaimana kisah tokoh-tokoh di Alkitab, yaitu Musa, Elia, Daud. Mereka semua dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, mereka semua melakukan hal-hal yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa secara manusia tidak bisa dilakukan. Tapi bisa dilakukan oleh ketiga tokoh Alkitab ini. Dan bukan hanya Musa, Elia, atau Daud aja loh adik-adik yang dipakai Tuhan atau yang ceritanya luar biasa, tapi ada banyak sekali di Alkitab ini, dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang seperti superhero-superhero yang ada, ya. Dan kalau kita pelajari, kita mau belajar lebih dalam, siapa sih sebetulnya tokoh utama di dalam Alkitab kita, di dalam Alkitab ini? Siapa coba? Iya, benar. Hanya satu tokoh utama di dalam Alkitab ini, yaitu Tuhan Yesus. Benar sekali. Meskipun Elia, Musa, Daud dipakai Tuhan secara luar biasa, melakukan hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang heroik, yang bisa membantu banyak orang, ya. Tapi ada satu tokoh di balik mereka semua itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Mereka ini semua cuman manusia, sama seperti kita, sama seperti kakak, sama seperti adik-adik, ya. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini sama manusia, punya kelemahan, punya kekurangan, tapi mereka semua dipakai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Wah, hebat ya Tuhan kita. Iya, karena Tuhan Yesus itu adalah the real hero. Katakan bersama dengan Kak Monik ya, seperti ini. Jesus is the real hero. Sekali lagi, Jesus is the real hero. Iya, Tuhan Yesus itu adalah the real hero-nya kita semua. Nih, contohnya nih ya, kalau kalian misalkan lagi sakit, ya, Kak Monik mau cerita dulu deh. Kak Monik baru aja mengalami ini dan saat ini sedang mengalami, ya. Jadi 2 hari yang lalu dan kemarin ya, jadi selama 2 hari Kak Monik ini sakit yang namanya sariawan. Siapa yang pernah sakit sariawan? Oh, gimana rasanya? Enak? Ah, nggak enak ya. Meskipun benda apa itu luka itu kecil sekali di lidah atau di mulut, tapi apa membuat kita mau makan sakit, mau minum juga sakit, lalu mau ngomong, mau berbicara aja rasanya sudah males, sakit semua ya. Lalu Kak Monik berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan Kak Monik mau pelayanan, gimana kalau enggak bisa ngomong gitu ya. Lalu Kak Monik berdoa itu terus menerus dan puji Tuhan, Kak Monik sebut nama dalam nama Yesus. Segala penyakit di dalam mulutku sembuh dalam nama Yesus. Kakak Monik sebutin nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu. Dan
Puji Tuhan ya, hari ini kakak bisa ngomong dengan lancar. Walaupun masih ada loh sariawannya, tapi Tuhan itu sudah tolong kakak ya. Dan percaya kalau adik-adik pun juga pernah ditolong pada saat kalian sakit. Lalu bukan hanya pada saat kalian sakit. Misalkan lagi nih, adik-adik siapa di sini yang takut gelap? Pada saat gelap, siapa yang takut? Banyak ya. Coba sekarang tutup matanya. Tutup matanya, lalu tutup seperti ini. Gelap enggak? Gelap. Siapa yang takut? Banyak yang takut. Nah, ketika kalian takut, seperti di sini ya, sekarang ini Kak Monik ada di sebuah gua seperti itu. Lalu takut, enggak ada penerangan sama sekali. Kita punya Tuhan yang menolong kalian dari rasa takut. Ya, misalkan takut disuntik, takut vaksin. Nah, kalian berdoa dengan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong aku takut. Sebut nama Tuhan Yesus. Karena Jesus is the real hero. Dia yang mampu menolong setiap daripada adik-adik semua. Lalu misalkan nih, pada saat Tuhan, kuasa Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu juga nyata pada saat kita pun lagi mengalami sakit atau jatuh. Contohnya nih ya, misalkan nih kalian mau duduk di kursi gitu ya, mau duduk di kursi gini. Lalu enggak sengaja ternyata kursinya itu meleset atau kalian terpeleset dan akhirnya kalian jatuh ya. Jadi jatuh. Nah, kita juga bisa mengalami pertolongan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan walaupun pada saat itu jatuh. Contohnya nih, bersyukur ya pada saat jatuh tadi saya memang merasakan sakit. Tapi enggak sampai kepalanya bocor, enggak sampai masuk ke rumah sakit. Itu juga pertolongan Tuhan loh adik-adik. Ya, jadi diluputkan dari bahaya-bahaya seperti itu artinya Tuhan menolong adik-adik dan menolong kakak. Ya, diluputkan dari bahaya yang sampai masuk ke rumah sakit, sampai dijahit. Nah, kalau kalian enggak mengalami itu berarti pertolongan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan adik-adik, ya. Jadi kalau adik-adik merasa bahwa aku sedih kak, aku takut, aku gelisah, aku sendirian kak ditinggal papa mama, aku takut kalau mau ke dokter. Ya, berdoa sama Tuhan Yesus, percayalah Tuhan itu yang menolong kalian semua. Dari rasa takut, rasa sakit, rasa gelisah, rasa sedih, ceritakan semua kepada Tuhan Yesus. Karena sekali lagi yuk kita sama-sama katakan, Jesus is the real hero. Sekali lagi ya, Jesus is the real hero. Oke, kita buka sama-sama ya, di dalam Alkitab disebutin juga loh bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Yuk kita ambil Alkitabnya ya. Kita lihat di Mazmur 96 ayat 4. Yuk kita buka sama-sama ya. Yang sudah bisa baca boleh dibaca. Yuk. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ya, sekali lagi ya. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ingat ya, di firman Tuhan juga dikatakan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus, our real hero. Jadi ketika adik-adik merasa sedih, takut atau apapun kalian alami, bisa ceritakan pada penolong kita yang selalu siap sedia menolong kita. Yaitu siapa?
Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu di dalam kehidupanku. Tuhan, terima kasih buat kesetiaan-Mu yang senantiasa ada di dalam hidupku. Pagi, siang, malam, bahkan di saat tidur pun Engkau bisa menolong setiap kami, Tuhan. Tuhan, ajar siap kami sebagai anak-anak untuk mengandalkan, menjadikan Engkau sebagai our real hero. Ketika kami mengalami apapun, kami mau percaya Tuhan bahwa ada penolong yang selalu bersama dengan kami semua, yaitu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus, selalu ingat dengan Tuhan Yesus di dalam keadaan apapun. Karena Engkaulah our real hero. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Dan adik-adik semuanya boleh angkat kedua tangannya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih-Nya melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Boleh menyertai adik-adik semuanya mulai minggu ini sampai minggu depan dan bahkan sampai selama-lamanya. Engkau jadikan kepala dan engkau jadikan ekor. Berkat Tuhan turun atas engkau dan seisi keluargamu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amen. God bless you. Halo semuanya, untuk aktiviti kali ini kita akan sama-sama membuat kotak harta karun yang terbuat dari styrofoam ya. Dan inilah alat-alat yang perlu kita siapkan dan bahannya juga ya. Oke, kalau sudah kita akan mencampur dulu warna coklatnya ya. Kalau kalian tidak punya warna coklat, bisa mencampur warna merah dan warna hijau. Di sini kakak sudah campur warna merah dan warna hijau. Lalu kita akan campur. Wow. Jadi warna apa? Jadi warna coklat. Kalau terlalu merah, ini terlalu merah ya, punya kakak terlalu merah, bisa ditambahkan warna hijaunya sedikit. Oke. Ya. Nah, campur. Bisa menggunakan cat air, finger paint, atau cat tembok juga boleh. Oke, kalau sudah, nih kakak sudah siapin yang cukup banyak. Dan kita akan memulai dengan mengecat styrofoam yang ada ya. Oke, dengan menggunakan kuas tentunya ya. Nih kakak sudah siapin. Kita akan warnai styrofoamnya. Wow. Ini ya. Nah, diwarnai terus sampai memenuhi seluruh box styrofoamnya. Ya, bagian depan sini. Bagian luarnya aja ya, bagian dalam enggak perlu, tapi kalau mau juga enggak apa-apa. Oke. Lakukan terus sampai penuh ya. Dan dikeringkan, kalau mau cepat kering, adik-adik bisa menggunakan hair dryer atau kipas angin ya. Nih, dan sampai jadi seperti ini. Oke, kalau sudah kita akan membuat sabuk-sabuknya ya. Ini kakak singkirkan dulu dengan cara ambil kertas berwarna kuning ya, yang panjang seperti ini. Lalu kita akan membuat sabuk-sabuknya dengan cara buat garis dengan lebar 1,5 cm. Ini ya, 1,5. Oke. Lalu kita garis. Nih. Kita garis. Lalu kita buat polkadot dengan menggunakan spidol atau apapun. Pensil warna juga boleh ya. Buat polkadot kecil-kecil di sini. Ya, adik-adik bisa lanjutkan terus sampai penuh.
lalu digunting ya, dan menjadi ini dia. Oke, kalau sudah ambil box styrofoamnya, boleh ditutup dulu. Ini ya, kita akan tempelkan sisi kiri. Buka dulu double tape-nya. Oke, sisi kiri kita akan tempelkan. Ini ya. Oke, sampai ke belakang. Nih. Oke, kalau sudah boleh ditempel seperti ini. Lalu sisi kanan sama juga. Oke. Kita akan tempelkan di sisi kanan. Hati-hati nempelnya, karena kalau sudah dicat sekali tempel. Oke, kalau sudah bagian tengahnya sekarang. Nah, untuk bagian tengah jangan dari ujung sini, tapi ke agak ke belakang ini ya, di batas ini, di lubang, setelah lubang. Oke, ke lubang. Kita akan tempelkan setelah lubang. Ya. Ini mengelilingi boxnya. Nah, kalau ada lebih bisa digunting. Ini ya. Oke, kalau sudah kita akan membuat pengaitnya, kuncinya, dengan cara ambil kertas warna kuning. Ukuran kecil aja, 4 cm kali 2,5 cm ya. Lalu kalian lipat menjadi 2 nih ya, lipat jadi 2. Lalu akan kita gambar bentuk kuncinya. Nih caranya, gambar seperti angka 3. Oke ya. Kalau sudah kalian gunting, lalu diberi double tape di belakangnya, jadilah seperti ini. Ini ya, ada double tape-nya. Lalu kita akan tempelkan ke sisi ini bawahnya. Oke, ini sudah jadi box-nya kita, dan adik-adik bisa isi dengan activity minggu lalu. Nah, Bible ya. Oke, kalian bisa isi apapun di dalam box ini. See you and God bless you. Oh, ternyata jawaban the real hero adalah Tuhan Yesus. Kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Iya, akhirnya kita menemukan jawabannya. Kita coba sama-sama ya. Jesus is the real hero. Katakan lebih semangat lagi ya. Jesus is the real hero. Sekarang kita buka bersama-sama ya. Ayo, yuk. 1, 2, 3. Wah, aku pasti bisa ini. Apa-apa? Ternyata susah juga. Nih, otil buat kamu. Ivana. Susah juga ternyata. Aku gak bisa sendirian nih. Kita memerlukan bantuan teman-teman di rumah. Betul banget. Kita memerlukan bantuan dari teman-teman di rumah. Kalian mau bantu kami kan? Pastinya ya. Jadi, untuk memecahkan kode ini, kita harus membuka Alkitab di Perjanjian Baru. Angka pertama menunjukkan kitab keberapa di Perjanjian Baru yang harus kita buka. Nah, angka kedua menunjukkan pasal keberapa, angka ketiga menunjukkan ayat keberapa, dan angka keempat menunjukkan kata keberapa yang harus kita cari. Setelah itu, sebutkan kata tersebut. Bagaimana? Mudah kan? Oh, susah sekali kalau buat aku. Yuk teman-teman, bantu aku cari ya. Kalian bantu cari bersama papa, mama, dan saudara kalian.
Kami tunggu ya untuk menjawab kode ini agar kita bisa melanjutkan petualangan kita. Iya, kami tunggu ya jawaban adik-adik di rumah minggu depan di Eagle Kid Online Service. See you!